kita merasa paling bahagia ketika berbagi pengalaman. Akankah sama rasanya bila tidak ada orang lain? Kita selalu membanggakan diri dan mengharapkan pujian. Pura-pura tidak menyadari bahwa kita terasing secara sosial. Kita merangkai kata demi kata hingga terlihat hidup kita indah. Padahal kita tidak tahu apakah ada yang peduli. Kasih gali merapinya ya. Nak, ayah mau ngomong sesuatu. Besok Panji datang jemput kamu. Hah? Buat apa? Besok ayah harus pergi ke Penang, nak. Ada urusan kantor. Jadi Panji jemput Ipang ke kampung. Di rumah ntar kamu gak ada yang jaga. Pikir ya, di kampung kan ada sinyal. Setelah beradu argumen dengan ayahku, aku pun terpaksa menerimanya. Ayahku akan pergi ke Penang karena tuntutan kantornya. Padahal, aku ingin menghabiskan liburan ini di kota. Keesokan harinya, sepupuku Panji datang untuk menjemputku ke kampung. Aku akan menghabiskan waktuku di kampung sampai ayahku pulang. Bang, cepetan bang, entar kemalaman. Ya, bang. Sejak kecil, aku sudah tinggal di kota. Namun, tak pernah sekalipun aku berkunjung ke kampung. Biasanya, saudara-saudaraku lah yang mendatangi keluarga kami di kota. Dikarenakan jam kerja ayahku yang padat, sehingga kami tak sempat berkunjung ke kampung. Duh, parah nih. Udah jam segini kok nggak sinyal. Di kampung ini mana ada sinyal? Lah, betah abang minum kayak gini. Ya bisa lah, udah biasa kok. Wah, yuk, kita bangun. Di kampung, Panji menelkanku dengan teman-temannya. Mereka orang yang ramah dan baik. Menurutku, mungkin kampung tidak terlalu buruk. Di sini memang tidak ada sinyal. Namun di sini, ada kehangatan dan kebersamaan. Tidak seperti di kota, orang-orang bersikap seperti robot, hanya memikirkan diri mereka sendiri. Mereka tidak memedulikan orang lain. Bermain di sawah, bersenda gurau di rangkang, dan menghabiskan waktu bersama. Memang gadget bisa memudahkan kehidupan kita, tapi itu hanya ilusi. Gadget memanipulasi hidup kita, membuat kita merasa bahwa kita bahagia. Namun kita sebenarnya tak pernah benar-benar merasakannya. Mendekatkan yang jauh, memang. Tapi juga menjauhkan yang dekat. Letakkan gadgetmu, lihatlah ke sekitarmu. Sadarlah. Kebahagiaan itu menunggumu di luar sana.
karena kebahagiaan itu ada saat kita bersama.